Pemirsa, bertepatan dengan malam pergantian tahun, Polres Jember Jawa Timur menggelar razia kendaraan termasuk sepeda motor modifikasi. Mengetahui ada razia, para pengendara motor yang melintas di Jalan Sultan Agung langsung tancap gas. Sasaran razia adalah sepeda motor yang menggunakan knalpot modifikasi. Tidak hanya sepeda motor, mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang juga tak luput dari razia. Hasilnya, setidaknya 400 motor diamankan polisi dan pengendara langsung dikenakan tilang. Polres Jember mengatakan razia dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pemotor yang tidak melengkapi kendaraan sesuai standar.